Hai guys, anak siapa sih guys? Ganteng banget. Saya pernah makan dari tadi. Oh iya, sama kamu ya. Boleh kami dulu? Buat Dede jalanin hidup ini kan kita udah komit bahwa kita akan bareng-bareng. Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe jika kalian suka. Oke, mari kita mulai beritanya. Misteri kabar kehamilan anak kedua Lesti Kejora akhirnya terkuak. Istri Rizky Billar pun mengaku kaget dirinya dikabarkan tengah mengandung anak kedua. Namun Lesti Kejora menanggapi kabar kehamilan anak keduanya secara positif dan dianggap sebagai doa yang baik dari warganet. Dengan nada bercanda, Lesti Kejora memang gak mau ngelahirin baby M. Abis M, N terus O. Ada kabar gembira, terjawab sudah isu Lesti Kejora hamil lagi atau tidak. Begini kata istri Rizky Billar, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah menikmati status mereka sebagai orang tua. Setahun menikah, keduanya langsung dikaruniai buah hati. Tak heran, saat Lesti Kejora dan Rizky Billar dikaruniai anak pertamanya, mereka sangat bahagia. Saat ini, usia Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias Baby L sudah menginjak 7 bulan. Di usia anaknya tersebut, santer Lesti Kejora diisukan berbadan dua. Lantas, benarkah rumor tersebut? Saat ditemui baru-baru ini, Lesti akhirnya buka suara. Ia sempat kaget mendengar dirinya diisukan hamil adik Baby L. Hah, enggak, ucap Lesti dengan ekspresi terkejut. Istri Rizky Billar itu menegaskan bahwa dirinya belum hamil lagi. Enggak kok, belum hamil lagi, doain aja, terang Lesti. Rizky Billar yang sedari tadi berdiri di samping Lesti pun melontarkan candaannya. Titik, abis itu memang kita mau ngelahirin baby M. Abis M, N terus O, katanya sambil bergurau. Kehadiran setiap bayi membawa kebahagiaan sendiri, bahkan ada yang meyakini kelahiran anak membawa rejeki. Tak heran jika memiliki satu anak saja dianggap tidak cukup. Tetapi punya anak lebih dari satu tidak mudah karena ada banyak hal yang harus pertimbangkan, mulai dari segi finansial, jarak dengan anak sebelumnya, hingga bagaimana proses kehamilan nantinya. Itu sebabnya setiap kehamilan seharusnya direncanakan. Ada beberapa hal lain yang mungkin harus kita perhatikan sebelum memutuskan untuk memiliki anak lagi, ucapnya. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Yang pasti putranya Lesti dan Rizky Billar pakai tangan. Pakai tangan ya? Mana tangannya? Ini gak lengkap aja hidup dia.